Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Alfamart. Rencananya mau makan malam, tapi suasananya di sini krimis. Jadi kita neduh dulu sembari hujannya reda, ya. Gimana bos? Sudah lapar? Udah lapar banget ya? Lapar banget. Rencananya malam ini mau makan apa kita? Warteg. Ya, kelas. Nggak mencoba beli jajan-jajanan di Alfamart nih, bos. Oke, siap. Siap. Apa? Ikut. Gak apa-apa. Cuaca makin deras. Oke, kita sudah sampai di warteg di daerah Pringsewu. Kita mau makan malam bersama bos Radio Saburai. Mau makan apa, bos? Makan apa aja ya? Yang penting kenyang. Yang penting kenyang. Menunya juga banyak. Ini apa, bos? Ada ikan, ayam, tahu, ampela. Apa, bos? Nah, ini menu saya. Porsinya juga banyak. Wow. Udahlah, apa aja makannya nih, bos? Mata pecah lagi. Gimana? Mata pecah dengan binatang. Apa? Binatang apa? Apa itu namanya? Oh iya. Oh iya, siap. Nanti habis makan acaranya kemana, bos? Pulang terus nge-game. Kenapa, bos? Pedas. Apa itu, bos? Este. Ya, bos, kita lagi kelaparan, makan habis. Untuk hari ini gimana, bos, pekerjaannya? Melelahkan? Banyak masuk angin. Emang kenapa, bos, masuk anginnya? Kurang istirahat, nanti tidur sore, bos, ya. Oke guys, itu saja dulu, nanti kita lanjutkan nanti ya, karena ya adminnya lagi menikmati hidangan makan malam, pengen nyantai-nyantai dulu.
Oke guys, kita sudah selesai makan. Kita mau jalan-jalan dulu ke Pendopo Pringsewu. Yuk. Enggak. Jalannya cukup ramai. Ininya, anginnya. Mana? Ini berada di pasar induk Pringsewu dan ini adalah burung seriti yang setiap malam nongkrong dia di tiang-tiang listrik. Dan ini suasana di pasar induk Pringsewu. Seperti ini, cukup ramai. Banyak orang-orang yang menikmati malam di sini, yang ingin mencari jajan-jajanan, makanan-makanan ringan seperti ini guys. Suasana Pendopo Pringsewu. Mau yang masuk. Dan di sini jajan-jajanannya sangat banyak sekali guys. Ada live musik juga. Ada makanan berat juga ada. Minuman ringan, es banyak sekali. Ada permainan anak-anak guys. Wah, ini pendoponya guys. Yes. Seperti ini guys. Sangat ramai guys ya. Dan kita cuma lewat doang karena di kantor tidak ada yang menunggu, makanya kita cuma lewat. Sekarang ini posisinya mau ke arah pulang. Oke guys. Kita enggak usah ini, kita ngambil jalan kali ya. Ya udah. Emang tahu sama. Nih, awas. Orang riweh habis makan belanja ya. Nah, mau nyari apa nih, Bos? Yang lebih gede. Kadang-kadang ngide. Udah ayo nyari yang kebutuhanmu. Emang nyari apa bos? Nyari apa? Ember buat. Gak ada bos. Emang ini riweh. Ini kita sudah sampai di radio, sudah beresan. Waktunya kita istirahat. Dan buat para penonton YouTube saya, terima kasih sudah menyaksikan video-video hari ini. Semoga menyenangkan dan menarik untuk ditonton. Dan mohon dukungannya untuk para viewers, untuk subscribe
like, comment, dan share channel saya. Mudah-mudahan kalian berkah untuk kedepannya, murah rezeki, dan sukses selalu. Itu aja sih dari pesan-pesan dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan bye-bye.